Sebagaimana yang kita ketahui, apabila kita pergi untuk membeli belah pada ketika ini, banyak kali kita belah daripada tempat beli belah. Sebab apa? Kita tak mampu untuk beli apa-apa dah. Waktu aku cuba untuk membayar TL Ice pada ketika itu. Sebab aku ada duit kecil time tu, aku nak bayar. Aku tak ada RM1 setengah lepas lah kot kan. RM2.30 abang. Haa! Nanti aku. Zaman dah berubah. Jadi apa yang kita kena buat? Dia ada cara-cara dia. Dia ada langkah-langkah dia. Yang pertama sekali, kita kena bijak untuk bandingkan harga. Haa, kita tak usah kalut-kalut pergi beli. Tengok-tengok-tengok, beli tu eh. Lepas tu pergi tempat lain tengok, alamak lagi murah. Haa, yang ni biasa jadi. Yang lagi sakit hati, kita dah beli elok-elok dah. Kita rasa kita dah banding harga dah. Kita dapat harga paling murah, mai satu kawan. Haa, beli berapa? Aku beli ni harga ni. Oh, kedai tu lagi murah. Ya. Bila kita tak ada perancangan betul, apa hak terlintas dalam kepala kita? Kita nak beli, kita beli terus. Tapi kalau kita ada perancangan, contoh, barang ni harga berapa? Sebab apa kita tak kalau nak beli? Kita dah rancang dulu dah. Tapi kalau kita terus-terus lala tu nak pergi cari, lala tu nak pergi beli, sebab itulah kita akan spend duit kita, kita akan guna duit kita lebih daripada sepatutnya. Yang kedua, kita jangan tambah dah hutang-hutang hak baru ni semua. Sebelum ni kita betul-betul ni pergi jalan di pavilion macam dengan Paris Hilton, pergi beli barang tu pakai kad, barang ni pakai kad, nak main bayar punya kan dia. Jadi terkumpul pula dah. Kalau wang yang terkumpul untuk dapat tu tak apa. Untuk hutang-hutang yang kita ada ni pula, kita bayar lah hutang yang interest dia mana paling tinggi. Ha, kita kena tengok mana interest dia paling tinggi. Kita settlekan, kita selesaikan dulu. Sebab apa? Kalau dulu orang hutang ni boleh kereta ke, boleh rumah ke, habis-habis kuat pun boleh peti ais. Cara penjimatan yang ketiga pula macam mana? Kita boleh buat melalui transportation. Mana kata kenderaan. Saya tahu anda di rumah banyak kenderaan tuan-tuan. Tangan ada dua, kaki ada dua, tapi kereta ada lima. Tak logik. Jadi bila banyak kereta ni tuan-tuan, nak bawa pi kedai depan rumah nak naik kereta. Si RV hak bikin siap tu nak kena nak kena start engine dulu tu. Sebab apa? Sekejap nak, nak pi kedai orang tak tahu nak naik kereta. Janganlah tuan-tuan, jalan kaki lah. Kita dah tengok dah, pi jam, balik jam, minyak pakai banyak ni, tol lagi apa semua. Jadi apa cara paling baik kita buat? Kita naik pengangkutan awam. Yang keempat, kita nak jimat macam mana? Apabila kita pi bercuti. Ah, pi bercuti ni kita tahu semua orang kena bercuti healing. Dan ni trend. Balik-balik mai tuan-tuan dia. Bergolok bergadai tak ada, tak pi bercuti dah. Tak bercuti langsung rumah pun tak ada dah. Rumah pun sampai tergadai dah tuan-tuan punya duduk pergi bercuti. Kita tak mahu lah sampai benda-benda macam tu jadi kat kita. Ada kalanya kita ingat benda-benda yang kira bajet-bajet lah, yang kira benda murah-murah ni kira tak seronok. Tak tuan-tuan, seronok ni bukan letak pada nilai wang yang kita letak tu, bukan. Itu bukan cagaran dia cewa. Sebab keseronokan tu main daripada kita sendiri. Apabila kita ikhlas dengan orang-orang yang ada tu, kita seronok, kita nak bagi orang lain seronok, kita pun sama-sama seronok. Lain ni kita banyak ditawarkan dengan pelan-pelan. Contoh ambil package ni dapat yang ni lah, ambil package ni dapat yang ni lah. Kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Saya biasa sekali. Saya tertekan apa? Tak tahu di phone tu. Tiba-tiba tiap bulan dia duk potong duit. Rasa tak buat apa-apa dengan dia tu. Tak ada apa-apa kena mana dia duk potong duit. Saya mula-mula marah lah. Pasal apa dia duk potong duit saya? Rupanya saya sendiri yang kata, okay, I agree. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita pastikan diri kita ni adalah simpanan yang lebih kurang 6 bulan. Dan duit 6 bulan ni yang kita dah ada sejak sana simpan di mana? Takkan nak simpan dalam tin melo tanam dalam tanah, bukan ikan laga tuan-tuan. Tak boleh. Jadi kita simpanlah di tempat yang selamat, kita simpan di bank. Kalau kita simpan di bank, kalau apa-apa, dia ada perlindungan daripada PIDM. Ha, jadi selamat dah. Kita punya duit tu kita tahu ada di tempat selamat, apa-apa kod-kod bank, bankrupt, assalamualaikum pula ke, PIDM tu ada di belakang dah. Kita pun tak risau sangatlah nak simpan. Ni kita simpan di bawah bantal. Lepas tu duk tuduh orang kampung pula toyol. Padahal orang dalam rumah juga duk ambil skepin. Bagi anda yang tak tahu kira lah kan, yang tak tahu kira banyak mana simpanan yang sebenarnya cukup ke, yang tak cukup ke, anda boleh google calculator SPK. Calculator SPK ni akan bagi tahu lah kata, okey, perbelanjaan bulanan ni banyak ni. Lepas tu nak pergi cuti ni kira banyak ni. Kalau apa gerbuk-gerbuk tu anda boleh tahu dengan simpanan anda. Tak ada lah semata-mata anda duk simpan sampai sudah tak tahu cukup ke ada ke, 6 bulan dah ke, tak cukup lagi 6 bulan ke. Jadi kalau anda nak tahu lagi lebih lanjut, anda boleh pergi cari. Anda google je calculator SPK. Ah, depa boleh tolong calculate untuk anda.